Hello, welcome to mytravelicious.com and this is the Yatta Japan. Sekarang ni aku dekat Niigata, Japan. Niigata, Japan adalah dekat utara Korea, Japan. Niigata ni first time aku pergi kat sini. Suasana malam ni agak dingin. So, memang aku dah expect sejuk sebab 2-3 hari dalam perjalanan pun dah sejuk. Okay, Niigata ni Boleh lah pakai tempat ni agak modern. Okay, aku ada 4 jam untuk explore dekat Niigata ni, iaitu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 10 malam. Perjalanan mengambil masa around 30 minutes untuk sampai. Taklah jauh sangat, kami pakai van tadi dalam 12 orang. So, sekarang dah pukul 9.30, pukul 6 petang tadi. Actually, kat sini malam lah. And then, pukul 8 malam biasanya kedai-kedai kat Japan ni dah tutup lah. So, aku kena shopping dengan cepat. Seru. Okay, kalau aku pergi Japan, actually, aku biasanya akan beli makanan lah banyak. First of all, aku akan beli McDonald's. McDonald's kat sini apa yang istimewanya adalah burger utama, Abby Burger. Kat Malaysia tak ada Abby Burger, kat Malaysia ada Fillet of Fish. Kat sini pun ada Fillet of Fish dan Abby Burger. Abby tu bermaksud udang. So inilah AB Burger yang aku beli berharga dalam around 300 yen, dalam 300 yen RM12. RM12 untuk sekeping burger agak mahal sebab satu kilo of fish kurang pada RM5 kan kalau kat sini. AB Burger ni RM12, kilo of fish pun dalam RM12. Itu pun ala kad, hanya burger saja, belum lagi set. Kalau set dalam $600 dan around RM24 macam tu lah. Okay, next thing yang aku beli, of course takoyaki. Takoyaki tu berbola sotong. Sotong bukan sotong biasa, iaitu sotong actually baby octopus. Sangat-sangat lazat. Dan kalau korang selalu pergi sushi king, exactly tak sama lah dengan sushi king. Okay, kalau korang kesempatan nak pergi Japan, jangan lupa try air kalpis ni. Air kalpis ni dalam RM3 lebih. Dia macam air aku tak sure, dia macam air lemon. Tapi sangat sedap lah. Memang takkan jumpa kat Malaysia. Kalau aku ada duit, aku akan buka manufacturer untuk air kalpis ni. Sedap, memang sedap. Kalau korang pergi Japan, jangan lupa untuk beli air kalpis ni banyak-banyak dan simpan kat hotel korang. Dan jangan lupa bawa untuk sebuah hati kat Malaysia pun tak kisah lah. Kan?
kat sini Kalpis, Kalpis Water Happy Refresh. Memang refresh. Okay, ada orang tua duduk kat belakang ni. Kau main kesian, dia sedang menikmati makanannya. Okay, kat Jepun ni, kalau kita selalu tengok, selalu macam kita parking kereta tau. Kat sini memang ada parking kereta, tapi tambahan lagi dia ada parking basikal. Parking basikal dia macam satu lapangan yang sangat besar. Actually, dia orang parking ni just parking macam tu ya. Maybe dia orang ada letak lock ke kan. Kalau ada ada yang berperangai buruk, boleh je habis basikal dia orang tu tanpa buat confident je lah. Buat confident, ambil basikal, dah jalan. Tak ada orang nak tahu sebab pelampau banyak dah sedar kat situ. Tak tahu kalau basikal dia orang ada GPS ke, tak ada GPS ke kan. Orang Jepun ni rasa pelik ni lah selama cakap. Okay, satu lagi kehidupan orang Jepun ni, kalau dia orang pergi bekerja, dia orang dengan sentiasa dengan suit dia orang, iaitu coat. Pergi pejabat, dia orang confirm akan pakai coat. So itu adalah satu kelebihan kalau korang nak, kalau korang bekerja, nak bekerja kat Jepun, make sure korang tempah dulu coat daripada Versace ke kan, daripada apa-apa lah, daripada Michael Kors ke. Jadi tak payah beli yang murah je, kat main game cukup kan. Okay, sekarang dah 9.30, ada 30 minit lagi untuk, ada 30 minit lagi tinggal so aku balik. So ni kata Japan, maybe aku akan datang balik sebab tempat ni taklah mati sangat, boleh lagi diterima. Sebab aku datang malam, kalau aku datang siang, maybe cerita dia agak berbeza. Okay, I think that's all for me from Niigata. Remember to visit my page at www.mytravelicious.com and my Travelicious in the YouTube channel. Thank you very much. Arigato gozaimasu.